Sayang kereta kan? Air filter dah cuci belum? Hah? Tukar baru? Benda boleh cuci, geng. Ha, baru tahu kan? Jom, saya share. Untuk Max Racing punya air filter dan juga open port washable ni, korang tak payah buang, geng. Korang boleh cuci menggunakan air. Tapi kalau nak lagi bersih, gunalah air filter cleaner ni. Yang ni dia akan buang semua kotor-kotor kat filter korang. Okey? Mudah je. Jom, saya tunjuk. Step pertama, korang just simbah je air. Open port pun sama juga washable ni. Ini ada dua jenis. Satu washable, satu pakai buang. Tapi sekarang ni washable, kita tunjuk. Memang washable boleh basuh. Tak jadi masalah kan. Step kedua, korang ambil air filter cleaner ni, korang terus spray dekat setiap permukaan open port kan. Contoh macam ni. Okey geng, so selepas korang spray semua, okey, korang biarkan 5 minit sampailah dia dah sebati ke dalam tu, and then korang boleh cuci. Korang boleh bilas je, bilas. Sama juga dekat setiap permukaan dia. Okey geng, so setelah cuci air filter ataupun open port anda, ada beberapa step yang korang boleh buat untuk keringkan korang punya air filter dan juga open port. Salah satunya adalah guna hair dryer, susu jangan terlalu panas, okey, dan juga Egan. Egan tu jangan terlalu dekat, jauhkan sikit. Itu memang boleh kering. Ataupun cara yang terakhir, jemur dekat matahari macam saya. Okey. Mudah kan? Okey, daripada korang nak tukar baru ni, korang beli sekali ya, geng. Lepas tu korang gunalah sampai rebuk. Kalau rebuk kan. Okey. So, kalau kata korang nak, korang komen model kereta korang, kami akan PM. Okey. So, jom. Sekarang.